Dinas PUPR dan Satpol PP mendapati manhole atau besi penutup pada drainase di salah satu pengumpul barang bekas di kawasan Maya Mangurai. Berdasarkan penemuan ini, Kadis PUPR menegaskan bagi pencuri manhole akan dipidanakan. Satpol PP Kota Jambi Selasa siang menemukan manhole cover atau besi kerangka penutup drainase di salah satu pengumpul barang bekas di kawasan Mayang. Kasatpol PP Kota Jambi Yan Ismar pun langsung menghubungi Kadis PU Kota Jambi meninjau lokasi tersebut. Penutup drainase tersebut diduga dicuri dan dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Satpol PP akan melakukan penyelidikan terkait pelaku pencurian manhole tersebut. Kalau saya menganggap pidana, karena mungkin bisa larinya ranah kepolisian. Ya, tapi kita proses dulu secara administratif PP, nanti kita baru minta berarti ke kepolisian. Kita serahkan nanti perangnya. Tapi tetap kita usut. Kita usut secara benar. Dijelaskan Mardam Sitanggang selaku pemilik usaha pengumpul barang bekas bahwa manhole tersebut diterimanya dari seorang pemulung pada tahun 2017. Dirinya mengaku tidak tahu bahwa besi tersebut merupakan milik pemerintah yang dipasang di drainase. Namun Mardam siap untuk mengembalikan manhole tersebut dan bersedia memberikan informasi jika ada pemulung yang akan menjual manhole kepadanya. Kalau yang barang yang ada tadi itu tahun 2017. Belum lagi kita buat atap ini. Makanya persis saya ingat. Dan istilahnya itu pada posisinya itu pas kita rapikan gudang ini makanya tahu. Oh, jadi itu udah lama Bapak terima ya? Yang tadi itu besi yang itu udah lama? Sudah, 2017. Tapi antara bulan 9. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Fatri Suandri mengaku berang mengetahui adanya masyarakat yang tidak menjaga fasilitas yang dibangun pemerintah. Fatri meminta kepada semua pihak, terutama pengumpul, jika mengetahui hal seperti ini dapat menghubungi Dinas PUPR. Dinas PUPR berjanji akan mempidanakan dalam pengambilan manhole karena telah merugikan pemerintah Kota Jambi. Jadi kita sudah merasa resah. Kenapa? Karena banyak keluhan masyarakat tentang dinas kota ini penutup istilahnya garis teknis, bukan bahasa teknis, tapi ke bahasa teknisnya manhole yang sudah terbuka hilang, yang berakibatkan kepada keselamatan orang. Yang kemarin juga ada anak sekolah yang masuk jatuh, ya. Yang dipoto, yang diviralkan di Facebook. Nah, artinya itu dianggap kami yang lalai. Dinas PU yang tidak respon. Padahal itu ulah belakangan manusia yang tidak menjawab. Ini kan milik negara, milik pemerintah. Mari sama-sama kita jaga. Gitu. Bukan diambil untuk dijual, tidak. Sesungguhnya dia harus memelihara. Gitu. Nah, saya himbau kepada pemulung, janganlah mengambil hak-hak yang atau anarkis pembangunan infrastruktur. Mika Pestaria, JEK TV melaporkan.